Sir Libby. Warganet merinding melihat konser Ahmad Dhani dan Putri Aryani. Ahmad Dhani mengadakan konser bersama Putri Aryani yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023 malam. Sejumlah video duet Putri Aryani dan Ahmad Dhani viral di TikTok. Pasalnya, banyak fans Putri Aryani yang merasa terpukau dengan penampilan Putri Aryani saat digandeng musisi terkenal tanah air tersebut. Ketika itu, Putri Aryani dan Ahmad Dhani tampil duet membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta. Terlihat juga yang ikut menonton penampilan Putri Aryani bersama rombongan dan juga Pangeran Dubai. Sambil merekam Putri Aryani, terlihat Pangeran Dubai bersemangat menonton sang Putri Aryani dari bangku penonton. Melihat penampilan Putri Aryani tersebut, sejumlah warganet merasa merinding dengar suara Putri Aryani yang merdu. Video tersebut diposting oleh akun TikTok @jinzenvero_masyaallahsalfok sama anak bayi. Keren banget penampilan malam ini, tulis caption. Farida Ida menuliskan, aku nangis terharu lihat Putri Aryani. Seusia anakku, mampu melewati ujian dan rintangan hujatan, tapi kamu bisa sayang. Sehat terus ya nak. Melati Sari menuliskan, kenapa kalau Putri Aryani nyanyi suka langsung merinding? Ayu Eleora menuliskan, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Gak sabar pengen lihat konser tunggal Putri Aryani. Tak hanya itu, penyanyi Putri Aryani mengungkap persiapannya untuk ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Setelah mengantongi golden buzzer dari juri Simon Cowell, Putri kini harus menyiapkan diri untuk tampil di babak selanjutnya. Pelantun lagu, Loneliness, ini menggunakan jadwal penampilan dan undangan tampil di Indonesia sebagai caranya berlatih sebelum AGT 2023. Jadi sebenarnya ini cara Putri untuk latihan. Selain itu Putri pasti latihan sendiri juga di rumah, kata Putri saat ditemui di TSM Cibubur, Depok, belum lama ini. Putri Aryani juga mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan dirinya sekarang menjadi semakin terasa karena sering tampil di atas panggung. Rasa grogi yang biasa dirasakan kini mulai berkurang karena jam terbang bertambah. Kalau sekarang grogi alhamdulillah jauh-jauh berkurang karena memang sudah sering perform, sering tampil, jadi sudah lebih terbiasa dan lebih enjoy pastinya, kata Putri. America's Got Talent akan memulai babak live show-nya pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Setiap pertunjukan akan dilangsungkan di Pasadena Civic Auditorium, Amerika Serikat. Putri Aryani berhasil mengharumkan nama Indonesia berkat penampilannya di AGT 2023. Pemilik nama lengkap Aryani Nisma Putri ini sukses mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell. Tak hanya Putri Aryani dan Pangeran Dubai akhirnya bisa menggelar konser di Dubai. Ini menjadi rencana pelantun Lonelines sejak 2 bulan lalu. Konser Putri Aryani dan Pangeran Dubai dimulai pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Penyanyi yang akrab disapa Putri Aryani berjalan dengan gaun berwarna biru menyala.
Sesekali ia melambaikan tangan ke penonton. Sisi tengah tribun Stadion Dubai dipenuhi dengan